Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Pemirsa, persiapan sebagai kota transit sidang sinode ke-18 di Waropen. Bupati Yapen ajak 17 jemaat Kotawi Serui untuk siap, mulai dari membersihkan kota Serui serta lingkungan jemaat. Bupati Tony Tesar selaku Ketua Panitia Transit Yapen Sidang Sinode GKI ke-18 menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini adalah rapat pertama bersama semua koordinator seksi sekaligus menyusun rencana kerja Panitia Transit Sidang Sinode. Serui sini untuk ke Waropen itu akan mendapat pelayanan yang semaksimal mungkin. Itu kita lakukan, terutama panitia peserta yang secara resmi. Kita akan menjamin untuk semua peserta resmi diberikan pelayanan yang terbaik, termasuk akomodasi yang baik yang ada di panitia ini. Sementara itu, Ketua Klasis GKI Yapen Selatan, Pendeta Resli Birahi, dalam laporannya membahas 12 pembagian wilayah serta jemaat tuan rumah untuk mengakomodir kehadiran tamu-tamu di sidang sinode nantinya. Selain itu dibahas juga untuk gemah sidang sinode GKI sudah harus digelar untuk memberikan suasana semangat sidang sinode GKI. Dari Kepulauan Yapen, Mesa Kamarea, iNews melaporkan.